Halo semuanya, selamat datang di Hutama ID. Bertemu lagi bersama saya. Di video kali ini saya mau nyobain produk terbaru dari Chimori Yogurt. Untuk produk terbaru dari Chimori Yogurt ini tuh adalah Chimori Bites. Untuk Chimori Bites yang bakal saya cobain di video kali ini adalah Chimori Bites yang varian strawberry leci cuy. Seru nih perpaduan strawberry dan leci, manakah yang bakal paling dominan? Nah ini tuh saya beli di e-commerce dengan harga 10.000. Kita lihat dulu aja dari si kemasannya. Oke guys, kemasannya yang menggunakan standing pouch ala Chimori Squeeze. Bagian sampingnya lumayan meriah ya. Ada nih, ada buah strawberry dan lecinya. Chimori Yogurt Bites Strawberry Leci with Nata de Coco. Yogurt rasa strawberry leci dengan nata de coco. Wow, 120 gram, menarik cuy. Langsung aja saya buka. Kalau dari aroma sih, aroma strawberry yang dominan. Tapi kalau dicium agak lama, di ujung penciuman saya ngerasain aroma lecinya cuy. Aroma lecinya tuh ada, tapi nggak sekuat aroma strawberry-nya. Coba saya lihat dari sendok nih ya, gimana untuk si yogurtnya. Warnanya sih ya merah muda gitu ya, mirip es krim strawberry lah, tapi ini agak soft warna si merah mudanya. Dan bisa dilihat tuh nih ya, tekstur yang enggak ini nih, tekstur yang agak enggak halus tuh, ini adalah nata de coco-nya. Langsung aja saya cobain nih, bismillahirrahmanirrahim. Wow, di awal tuh rasa strawberry yang berasa. Tapi di tengah-tengah sampai akhir, rasa strawberry-nya tetap kuat. Tapi di situ saya ngerasain juga rasa leci. Yang mana aroma lecinya tuh lumayan wangi. Dan lecinya tuh kayak ngasih tipis-tipis rasa manis ya. Si lecinya tuh kayak ngasih rasa manis, dan untuk asemnya tuh ini benar-benar campur coy. Di sini saya ngerasain kayak ada rasa asem-asem strawberry, asem-asem leci, dan tentunya ada asem-asem dari si yogurtnya coy. Rasanya benar-benar meriah sih. Selain itu juga creaminya dapet, segar perpaduan strawberry dan lecinya lumayan unik. Walaupun emang coy dalam sekali coba tuh yang awal berasa paling dominan tuh strawberry, tapi lama-kelamaan saya rasa strawberry dan lecinya tuh agak lumayan imbang. Apalagi karena ini ada topping nata de coco, jadi bukan sekedar ini ya, nyobain yogurtnya. Saya rasa teksturnya kenyal dan unik, walaupun di gigi tuh nata de coco-nya kayak berair, tapi tipis-tipis lah. Ini mantep ya, yang rasa strawberry leci, yang mana sejauh ini perpaduan dua rasa antara strawberry dan buah lainnya yang mungkin paling berasa adalah varian strawberry leci. Kalau kalian penasaran pengen nyobain juga Chimori Yogurt Bites rasa strawberry leci, link pembelian bakal saya sertain di deskripsi. Jadi kayaknya segitu aja video kali ini, tonton terus video saya yang lainnya. Jangan lupa tekan tombol like dan komen, saya ke depannya bikin video apa lagi, dan tentunya jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain loncengnya, biar tiap ada video baru, kalian dapat notifikasinya. Bye!